Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang makan. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara nonton bola secara online di HP Android ya. Yang pertama langsung saja buka Google Chrome. Setelah Google Chrome-nya terbuka, silahkan klik tanda titik tiga di atas ya, lalu pilih setelan. Di setelan ini silahkan pilih atau buka privasi dan keamanan. Selanjutnya scroll ke bawah dan silahkan pilih gunakan DNS aman, tinggal buka saja. Selanjutnya tinggal dihidupkan ya untuk pengaturan DNS-nya. Dan di sini kita pilih penyedia lain. Selanjutnya kita arahkan ke cloud player ya, 111 ya. Selanjutnya kembali dan scroll ke bawah, kita cari tulisan setelan situs teman-teman. Silahkan teman-teman scroll ke bawah dan silahkan aktifkan situs desktop ya, yang ini. Nah, tinggal diaktifkan saja. Ketika sudah, kembali lagi ya, kembali sih, lalu di pencarian ini silahkan ketik saja Zmon TV Online, seperti ini ya tulisannya. Nah, Zmon TV Online, ketika sudah sama tulisannya tinggal dibuka saja. Dan tampilan awalnya akan seperti ini ya, langsung masuk ke situs, klik tanda tiga. Di sini situs desktopnya harus terchecklist ya. Nah, harus terchecklist. Nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, di sini tinggal diklik saja yang paling atas ya, live streaming football. Nah, di sini teman-teman silahkan klik saja. Di sini kan permainannya atau apa tayangan TV-nya ini yang kemarin teman-teman ya, nggak apa-apa, diklik saja linknya terlebih dahulu, bebas link yang mana saja. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, tinggal klik OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Maka di tampilan ini akan ada daftar tayangan pertandingan bola yang terbaru. Berhubung sekarang tanggal 22, yaitu pertandingannya Portugal lawan Turki ya teman-teman ya, tinggal diklik saja yang HD1. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika misalkan loadingnya ini tidak bisa berjalan atau tidak bisa tampil apa pertandingan bolanya, teman-teman bisa menggunakan link yang HD2. Jika misalkan HD2 tidak tampil juga, teman-teman pakai HD3 ya, kayak gitu, dicoba saja satu per satu kayak gini teman-teman. Dicoba satu per satu teman-teman ya, kayak gitu. Cara ini tanpa VPN teman-teman ya, tanpa VPN. Biasanya kan sebagian tutorial cara itu, cara nonton bola online itu pakai VPN teman-teman, tapi ini tanpa VPN. Nah, oke, kita tunggu beberapa saat, nanti akan ada iklan seperti ini ya. Biasanya tidak ada iklan, tinggal di skip saja nggak apa-apa. Tak lama dia akan muncul tampilan bola seperti ini. Nah, di tampilan ini ya teman-teman tinggal perbesar aja layarnya atau tinggal di landscape pengaturan miring kayak gitu biar full screen ya. Bebas itu mah. Ini hanya tutorial saja dan videonya saya blurin ya agar tidak kena hak cipta juga teman-teman. Kayak gitu, sangat mudah. Dan untuk pengaturan DNS-nya, jika teman-teman sudah menonton dan sudah selesai, disarankan teman-teman nonaktifkan lagi untuk pengaturan DNS-nya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, tutorialnya mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.